juga sakit ya teman-teman. Hai teman-teman, hari ini aku mau beli sepeda baru. Ini soalnya sepeda ayu udah rusak nih. Iya teman-teman, sepedanya juga udah kekecilan yang lama ini. Jadi Fatima mau beli sepeda yang baru. Iya nih, bannya udah kempes ya. Udah lama soalnya. Dari semenjak Kak Fatima umur 3 tahun nih ya. Sekarang umurnya Fatima udah mau 7 tahun. Ya, udah lama banget nih, udah pada rusak. Ya teman-teman, nanti ikuti ya. Kita mau ke toko sepeda, mau beli sepeda baru. Ayo, Ma. Terus beli sepedanya sekarang apa besok aja? Sekarang. Udah nggak sabar sekali nih teman-teman. Ya kita ikutin ya, kita pergi sekarang ya. Ya siap-siap kita ke toko sepeda. Nah teman-teman, kita udah sampai di toko sepeda. Pas ini sepedanya banyak ya, ini langganan kita teman-teman. Dulu Aisyah beli di sini, Kak Wan juga di sini. Nah Kak Fatima silahkan pilih, mau milih yang mana? Ini di sini ada nih yang agak besaran dari yang kemarin udah rusak itu. Nah ini, ayo dipilih, coba lihat-lihat dulu. Ayo dilihat, mau yang mana? Ya, ayo lihat-lihat lagi. Yang mana Kak? Ayo dipilih, mumpung masih di tokonya ya. Fatimah bingung teman-teman, mau pilih yang seperti apa sepedanya, bingung. Kalau adik Aisyah udah punya warna ungu ya sah ya, di rumah ya sah. Kak Fatimah lagi milih-milih nih, yang mana? Itu ada keranjangnya ya. Ya kita milih lagi di dalam sana yuk, masih banyak pilihannya loh. Nih, ini ada sepeda anak-anak untuk adik Aisyah. Ya ke sana yuk. Ini di dalam juga ada teman-teman ini. Ya, bingung ya. Ini ada yang warna pink loh. Kak Fatima suka yang warna pink kan? Iya. Oh, silakan dipilih lagi yuk. Lihat-lihat yuk. Mau yang mana yuk? Ayo. Oh, yang sebelah sana. Anak-anak kayak adik kan? Iya itu. Oh, ini yang punya kayak adik cowok ya ini ya. Ada yang punya kayak punya adik Isa juga. Iya, ini mirip kayak punya adik Isa kemarin ya. Tapi warna Aisyah warna apa sih? Oh iya. Ya sana pilih lagi, Mbak Imah belum dapat, mau yang mana ya? Kesana lagi ya. Ya sana itu ada yang warna ungu itu dek. Nah itu, ini. Nah ini sampai nggak sama Kak Fatimah ya? Sampai. Ini ada standarnya nih. Tapi ini standarnya nggak ada kuncinya, apa ada kuncinya? Ada. Apa mau yang pakai roda bantu ada juga? Enggak mau. Tapi Kak Fatimah udah bisa kok ya. Iya. Walaupun enggak pakai roda bantu, alhamdulillah udah bisa. Ya, kalau adik Isahnya baru latihan. Dari dulu pas beli sepeda Siva aku udah dilatihin. Iya, yang sepeda kecil dulu tuh untuk latihan. Terus sekarang udah bisa. Jadi sekarang pengen ganti yang gede, teman-teman. Ayo mau yang mana ini? Yang ungu mau enggak? Oh, lampu ya? Iya. Ayo mau yang mana? Sebelah sana juga ada nih, sepeda gunung kayak punya Kak Marwan. Teman-teman, yang sepedanya lampu. Ini banyak banget, Kak Cuma bingung. Bingung dia. Ayo milih lagi. Nanti yang serak yang mana? Kalau yang model kayak yang ungu itu mau nggak? Yang ini mau nggak? Pengennya warna apa? Yang ini nggak mau. Warna pink. Yuk kita cari sama penjualnya. Yuk tanya yuk yang kayak ini yang warna pink. Nanti mas pengen beli yang warna kayak ini. Aku suka ya. Yang kayak gini tapi harusnya warna pink. Warna pink ya. Yuk. Nah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya Kak Fatimah milih yang warna pink ini. Nih, suka dia. Ye, udah dapet ya. Nanti kita setel dulu ya biar bisa dinaikin. Ya. Iya, Kak. Kak Mas sukanya warna pink ini ya. Nanti sampai rumah nanti dipakai ya. Iya. Sepedaan sama adik Isa ya sah ya. Nanti bisa sepedaan sama adik Isa ya. Iya. 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 Kak Fatimah senang sekali. Senang nggak? Iya. Iya. Nanti bisa mainan sepedaan sama adik Isa ya di rumah ya.
Ya, Desa. Ya. Kalau sepedaan nanti kalau pas cuacanya enggak panas ya. Ya, sore-sore jam sore atau pagi. Kalau siang-siang istirahat dulu. Jangan sepedaan terus nanti jadi apa kulitnya? Hitam. Jadi hitam gosong. Oke, teman-teman. Ini ya, Kak Fatima udah dapat sepedanya ini. Kita mau bawa pulang dulu ya. Dadah nang sama teman-teman. Dadah dulu deh Isya sama teman-teman. Dadah. Teman-teman, kita mau bawa pulang ya sepeda barunya Kak Fatima. Kita angkat. Kak Fatima senang banget. Alhamdulillah. Sepeda baru. Sepedanya baru, guys. Fatima. Gede banget. Kalau mama nggak bisa bawa, bapak yang bawa ya. Kesehatan. Yeay, sepedanya udah sampai rumah. Kak Fatima udah nggak sabar loh, pengen naik sepedanya. Yeay, sepeda barunya udah sampai. Yuk kita lepas. Ya. Oh. Kita ke mana? Ke sini ya. Ya. Bisa enggak? Wah, warna ungu apa? Warnanya pink. Apa pink? Pink. Kalau punya Adik Isa? Ya, ini loh ungu pink. Oh, iya itu loh yang dipegang Aisyah itu ungu. Ya, pinter Aisyah. Iya, semuanya ungu. Oh iya, oh iya. Betul. Nah, ini tuh kudungan ini. Ini jagang dulu pakai standar. Langsung dicoba ini teman-teman. Langsung bisa ya. Mau dipendekin dulu tempat duduknya ya. Enggak mau. Segitu aja pas itu ya, udah ya. Oh iya udah, segitu aja enggak apa-apa. Udah tinggi Kak Fatimahnya ya. Ye, hati-hati ya Kak, sepedaannya ya. Seneng banget teman-teman. Sepeda baru Kak Mahnya. Kak Mah suka sepeda barunya? Iya. Iya sama-sama. Kayak sepedanya hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Adiknya baik, adik temenin. Masih deh.